Pilihan Raya Umum Negeri Melaka. Kali ini kita nak terus saja ke Parlimen Alor Gajah di mana ada N06 Rumbia, N07 Gadik, N08 Macap Jaya, N09 Durian Tunggal dan N10 atau 10 Asahan Melaka. Penumpuan pastinya diberikan kepada N10 Asahan. Yeah. Bekas ahli Dewan Undangan Negeri Asahan Datuk Seri Abdul Ghaffar Atal meninggal dunia baru ini 17 November dan akan bertanding di sana ialah Datuk Seri Idris Harun. Yeah. PH, daripada Sungai Udang ke Asahan. Ini yang kita nak melihat sebenarnya apa yang akan terjadi sebenarnya. Yang penting adalah kalau kita melihat bekas Ketua Menteri Melaka itu juga beralih dan juga meletakkan pilihannya itu kerana di kawasan itu juga kalau dahulunya di pilihan raya umum yang lalu perbezaan undi antara Barisan Nasional dan juga calon yang memenangi kerusi di kawasan tersebut juga adalah amat tipis. Yeah. Jadi ini menggambarkan bahawasanya Asahan ini perlu diberikan penumpuan khususnya apabila Datuk Seri Idris Harun bertanding di situ. Yeah. Jadi ayo sama-sama kita saksikan untuk 5 Dewan Undangan Negeri di Parlimen Alor Gajah.